Universitas Gadjah Mada mencabut gelar profesor dari Amin Rais. Gelar profesor untuk Amin Rais tidak lagi digunakan karena ia sudah pensiun sebagai pengajar. Sebelumnya Amin Rais pernah menjadi salah satu pengajar FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Amin Rais mencapai karir akademikus sebagai guru besar atau profesor. UGM menyatakan sejak Amin Rais terlibat politik praktis, maka dinyatakan pensiun dari dunia akademikus. Teman-teman semuanya, bahwa sebelum dikatakan oleh teman-teman bahwa pada menjunjung nilai-nilai kebebasan akademik. Tapi yang kedua adalah telah disampaikan oleh beberapa teman juga bahwa beliau sudah pensiun. Guru besar atau profesor itu jabatan akademik. Sehingga ketika beliau itu pensiun, maka jabatan akademik itu besar itu pun sebetulnya juga harusnya hilang. Sehingga dari Gadjah Mada tidak memiliki tanggung jawab apa-apa yang berlaku.